Guys, oke. Jadi sekarang kita akan membongkar lagi, sudah bongkar-bongkar lagi. Ini dia ada HP Polytron ya. Oke, ini dia tampak depan guys, thumbnail-nya. HP Polytron dan seperti biasa akan kita bongkar gitu guys ya. Oke, kita bongkar dan itu penampakannya samping kanan atas kiri ya bawah tuh dia. Nah, penampakannya seperti itu ada senternya guys ya. Lumayan, oke. Okay. Kita bongkar dulu bagian tutup belakangnya ya. Kita lihat tutup belakangnya, kita bongkar dan kita lihat tipenya guys, spesinya tipenya kita lihat ya, ini tipe berapa ya, kayak apa, model apa gitu ya. Untuk baterainya ini udah ada mereknya guys, itu stiker apa plastiknya udah di apa tuh udah disebet guys, disebet anjay. Dan ini dia untuk si bagiannya, bagian tipe-tipenya itu ada dual SIM sama satu slot micro SD ya, lumayan gitu. Polytron tipe C204 kayaknya gue pernah bongkar atau belum ya, gue lupa guys, cuman yang ini beda warna doang ya. Oke, itu beberapa baut ya, baut-bautnya kita copotin ya, kebetulan udah copot sih baut-bautnya ya. Oke, kita tinggal bongkar saja guys ya. Nah guys, ini dia sudah terbongkar ya, jadi penampakannya dalamnya seperti ini ya, tempat depan lah. Oke, sekarang kita coba copotin si bagian mesinnya dari framenya, kita copotin. Oke guys, sudah copot dan ini dia bagian si frame mesinnya ya. Nah, itu terbuat dari plastik yang ya standar sajalah. Standar HP pada umumnya ya. Ini bagian ada bagian speaker getar tadi sama ya, speaker getar vibration ya, ada kameranya juga ya, satu kamera ya, lumayan. Lalu itu untuk bagian mesinnya itu di bagian bawah guys ya. Nah, itu ada kotak, ada tulisan Polytron, itu bagian stiker Polytron, itu bagian mesinnya, jadi cuma itu doang ya. Itu bagian speaker, itu speakernya lumayan gede ya, lumayan getar, ada senternya juga tuh, lampu senternya, dan udah gitu doang guys ya, simple banget ya. Itu dia dual SIM tuh, dan itu lagi, nah begitu guys ya. Oke, itu jadi pembongkarannya, super simple ya guys, pokoknya cus dan subscribe you.